Assalamualaikum everybody and welcome back to Binding of Isaac. Hari ni kita terus main Judas. Judas satu champion yang average, tapi kalau kau tengok nyawa dia, dia tak ada nyawa. Nyawa ada satu je. And dia dapat Book of Babylon. Book of Babylon ni dia temple damage up. Satu room tu dia akan naikkan damage gila-gila. Tak adalah gila-gila, aku rasa dalam separuh 20% ke 40% lah damage dia naik. To begin with, awal-awal dia kasih tak adalah damage dia teruk sangat. Dia okay juga, just that not enough. Episode lepas, episode dia paling OP. Item aku dapat semua best-best. Boleh katakan di antara speedrun yang aku buat paling laju lah. Mana lagi seorang? Tapi episode kali ni aku nak cuba santai sikit. Aku akan buat 2-parter. Aku rasa dalam usually gameplay aku adalah setengah jam. So aku akan belahkan dia. And okay, kalau aku pakai Book of Babylon, kalau buat T aku jadi mega and T aku akan sakit. Sebenarnya item ni ramai orang tak apa suka sangat item ni pasal dia bagus kat awal-awal masa kau damage rendah dia. Tapi nanti masa kau dah banyak item, damage kau dah penuh, kau dah tak perlu dah buku ni. So ada orang yang tak suka, tapi aku tak kisah sangat pasal what the hell man. Okay, come on. Oh wow. Oh. Man. Just die already. Okay, good. Aku dapat apa tu, Tinted Rock. So dalam episod lepas aku ceritakan, aku ada tengok satu YouTuber yang baru nak start main Binding of Isaac. Dia cakap nak cari Tinted Rock ni satu benda yang paling susah untuk dia. And I agree. Masa awal-awal memang aku pun tak berapa suka cari Tinted Rock, pasal satu benda yang melecehkan dan kadang-kadang tak dapat apa benda yang kita nak. Tapi kalau dah lama main, kita dah dapat bezakan di antara normal rock dengan tinted rock. Walaupun dia di dalam chat, dia main live stream tau. Walaupun dia di dalam chat, tapi dia lockdown. Tapi ada orang-orang chat dia tolongkan. Macam tu pun dia kadang keliru. Mana yang kau cakap tinted rock, aku tak faham tinted rock. Orang dia bahasa Inggeris eh, dia bukan orang Melayu. So kau bayangkan dia cakap bahasa Inggeris. Selagi banyak damage kita ambil, semakin banyak semakin tinggi damage kita. Okay, that was fast forward. Lambap gila. Wah, give me a key. Sepatut chest tadi ada boleh sepatut kasi aku key, tapi RGN aku tak bagus, so aku tak dapat. RGN maksudnya random generated numbers. Macam siapa yang tahu, game ni semua dibuat dengan number, dengan nombor, so everything counts lah. Oh, look at that damage. Aku dah ada tears knock up, so aku boleh tendang dia ke belakang sikit. Walaupun dia lagi kat aku, tapi aku boleh tendang dia. Nice. And took it. Aku tak dapat key, so kita belah je. Mampus lah, aku tak nak habiskan masa just untuk cari kunci. Kalau tak dapat lah. Nasib kat tu. Speed down. Okay. Siapa yang tak tahu Sweet Suffering yang item aku ambil tadi, dia ada peluang untuk kau dapatkan nyawa biasa ataupun soul heart setiap kali kau ambil damage. So dengan hasilnya, masa aku masuk room tadi, aku ambil damage, aku dapat soul heart. So technically aku okay, good, sekarang bukan saya kunci. So technically aku masuk room tu dengan free lah. Patutnya aku kena bayar satu nyawa, tapi ni aku dapat nyawa masa aku masuk. Kadang-kadang orang tak faham tau cara aku terangkan benda. Pasal mak aku pun cakap gitu juga, yang aku ni ada cara yang berbeza untuk nak terangkan everything. So
Mak aku cakap aku macam terlalu pandai, tapi aku cakap aku terlalu bodoh. Pasal aku tak boleh terangkan benda saya betul. Oh no, 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 aku tak sepatutnya buka benda tau. Fuck you. Oh, son of a bitch. Aku sepatutnya tak guna kunci tu. Okay, fuck it. Aku tak ambil apa-apa item. Untuk dua floor aku tak ambil apa-apa item. So just YOLO. Challenging sikit kan. Betul-betul tukar challenging. Benda-benda. Cuba yang aku buat dengan stats aku ni, aku nak lawan mam. Kalau dia aku tak dapat kunci juga, memang aku belah ya. Serius. Yep, dapat kunci. Nasib baik. Okay, now don't go to the chest. Speed aku down, so aku lembab gila. Don't go to the chest. Seriously. Om nom 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 nom. Bazir gila. Kunci tu. Item yang paling untuk aku ni sampah. Lagi teruk daripada item yang aku pegang ni. Pasal item tu, ya, kau jadi Batman, kau boleh damage kau orang. Tapi masalahnya damage kau tak banyak. What the hell? One more hit. Oh, dia pun all stats up. Oh, nice. Damage up. Wow, look at my tier. Oh my god. Wait, asal damage aku tinggi sangat? Tapi ada orang cakap juga yang status kat sini kadang-kadang tak berapa accurate. But dude, pasal the pentagram dia ikut percentage. Aku dah make apa tu, all stats up daripada mushroom tu. So mana tahu damage aku jadi full disebabkan aku ambil dua barang tu serentak. Wow, this is really OP. Okay, tapi aku tak invisible. Walaupun aku OP, aku tak aku boleh sakit. Aku boleh kena damage. No. Tapi aku boleh. Kalau aku ada kunci baki, aku akan cuba donate sikit. Walaupun aku slow, aku tak akan boleh tangkap kau. Gila. Oh, bouncing tears. Nice. Aku suka ni. See? Bayangkan kau ada kat depan dinding, lepas tu boss kat sebelah kau, dia pantul-pantul kat situ je. Oh, best. Dengan damage up ni, ni aku cakap damage aku dah penuh. Aku ambil lagi benda tu, dia macam useless sikit. Oh, look at that. Damage up lagi. No. Aku rasa item tu dia kasi dua item. Dia damage up lagi sekali. So aku rasa damage aku dah cukup tinggi dah sekarang ni. Kalau ikutkan kepada status dalam tu, aku dah full stats. Tapi tak tahu lah betul tak betul. Holy shit, look at that damage, man. Look at that. And aku perasan ada tainted rock kat sini. So aku jatuhkan barang dia. Ambil barang ni and kita belah. Pasal itu chest aku ada satu je key. Aku nak simpan. Oh. Wow. Okay. Luck apa yang aku ada. Wah. Dude. Aku dapat soul heart daripada tai. What logic is that? Up. Oop. Okay. Come on. Okay. Oh god. Nice. Just this, yep. Bomb dengan duit. Lalang aku pecah kaya ni.
tak dapat apa-apa. Okay. Mana tahu dapat demon heart tu. Boom. More damage up. Oh. Oh nice. Oh my god. Masuk. Krampus. Ah, kalau yang ni aku rasa aku bagus ambil kalau dia jatuh lah Krampus hit, aku ambil Krampus hit. Pasal ah tak dapat. Lob of Coal ni dia damage up sikit dan tiga aku jadi hitam. Kalau potong aku dapat Krampus hit, pasal aku dah tak guna dah buku ni, so kalau aku ambil Krampus hit tu berbaloi lah. Tapi tak dapat je, tak apa juga. Wow, jauh gila Tinted Rocks tu. Kau nampak kat belakang sekali tu. The hell. Jauh gila. Aku kena guna kedua bom. Satu Empress. Dapat dua kunci. Okay. Cut Empress. Naikkan damage lagi. So aku akan simpan cut ni sampai ke Mum's. Aku nak cakap aku simpan, nak simpankan cut tu sampai ke Mum's heart. Tapi aku ada dua cut. Macam mana pun aku tak akan gunakan sekarang, aku gunakan ke Mum's heart nanti. Pasal Mum's food ni aku rasa senang. Nak elakkan pun senang. Oh shit, tears. Holy shit. Kalau sekarang tak pasal sangat pasal warna brown. Tapi kalau dia warna putih, setiap tier tu ada shield kat luar dia. So kalau ada orang tembak ke apa, tak ada effect. Game yang santai, tak payah main laju-laju sangat. Dia jalan pun slow, so dia pun santai juga. Wow. Kenapa aku jalan mengikut ke benda tu? Apa dalam ni? Tuan tu. Ah, aku baru je. Aku baru je nak donate banyak. Jom kita cuba sini, ada secret room ke tidak? Ada. Apa dia ni? Oh yo, odd mushroom. Damage up, health up. Damage aku. Berapa tinggi damage aku sekarang ni? Aku ada dua mushroom, aku dah gemuk gila aku sekarang ni. It's like in real life. Okay. So dia aku tak akan guna. Oh wow, look at the damage. Okay. HP up, tears up, short speed. Tak, semua sampah. Short speed aku up tapi aku jauh gila. Sekarang ni aku nak ambil ke tak? Ni okey juga. Ah, tak apalah, tak dah. Tak ada barang yang best, so nantilah. Sekarang ni aku dah ada 2-5 heart. Kalau aku ada 7 heart, aku boleh unlockkan Mac. Tapi bolehkah aku dapat lagi ni? Sempatkah aku nak dapat? Kalau ada pill health up, okey juga. Itu sebenarnya cara paling bagus untuk kita dapatkan achievement tu. Kita replay sampai kita dapat pill of up dan kena cari pill tu. So biar game ni nak dapatkan achievement semuanya, memang kena ada nasib. Okay. Oh, short speed aku jauh. Laju gila kot. Tapi itulah, tier dia macam slow motion. Whoop. Nope, aku tak naik masuk dalam benda tu. Odd mushroom tu first time tu. Aku rasa yang aku punya crack pun, aku tak ada dua item tu. Aku unlock macam mana? Challenge ke? Aku tak tahu aku unlock kat mana. Ke pasal aku donate banyak sangat? Pasal yang wow. Okay, good.
Pasal yang crack punya aku tak banyak sangat donate pasal aku rasa ambil je daripada shop tu. So aku tak adalah sampai, aku rasa aku sampai level 2 je, aku tak sampai level 3. Ooh, so hot. Okay, banyak dia kunci aku ada. Wah, oh, tengok dia. Oh my god, massive. Boss Tears ni memang ada kelebihan dia. Aku memang suka pun Boss Tears ni. Tapi dia susah sikit nak aim lah. Okay, useless room. Pantul. Oh. Okay, nice. Dah sampai boss. Loki. Aku tak nak pakai cat pasal aku tak boleh bunuh. Aku tak nak pakai apa-apa item aku pasal aku rasa aku boleh bunuh dia dengan senang. Oh, Loki's Horn. Aku dah bunuh Loki, aku dapat Loki's Horn. Fear shot please. Oh shit. Kerja aku 6 hat. Sepatutnya aku tak beli benda tu. Well, tak apalah, aku rasa memang aku tak dapat ke achievement ni. Fear shot. Good. So dia akan takut dan dia akan lari. Okay. Build ni memang OP. Ini build ni pun OP juga. Wah, game ni apa tu, baik hati dengan aku sekarang ni. Thank you lah. Aku tak nak complain pasal benda ni benda bagus. Aku just nak cakap terima kasih banyak. Aku nak pakai card, aku nak pakai buku. Memang damage aku gila lah. Oh wow. Aku tak ambil pula tadi. Nak tengok pin tu, mana tu health up ke apa. Nope, it's speed down. Never mind. Aku dah cukup slow dah. Aku rasa aku tak perlu lagi slow. Bolehlah. Bukan ada item room pun. Oh wow. Oh. Seram ni bilik ni. Chaos gila, terkejut aku. Kambing jadi ni. Okay, I think this is it. Bumsat. Pakai card. Pakai ni. Okay. Run. Aku ada shield tier, so tier tu tak sakitkan aku. Yang boleh sakitkan aku just laser je. So aku kena berhati-hati dengan tu. Everything else aku tak payah tak risau. No damage. Everything is terrible. Aku tak tahu itu achievement apa, tapi yep, aku dah unlock tu. Sekarang ni item aku dah OP dan gameplay aku pun sekejap. Aku nak turun bawah, sambung lagi level. Aku tak nak ending kat situ je. Kita akan turun ke Seoul. Seoul ni macam neraka lah. Semua sini kita akan lawan semua champion-champion. Dan setelah aku kita akan kena lawan The Devil dekat penghujung sekali. So ni technically ni macam boss rush juga. Kalau korang rasa macam item korang dah bagus, sila masuk tempat ni. Cuba testkan korang ni cukup bagus ke tak, ke korang ni just nasib dapat item bagus macam aku je. Item apa ni? The Fool. Berguna juga, tapi untuk sekarang tak apalah. Come on. Take it, come on. Come on. Oh, kat situ. Okay. Aku macam mana aku nak elakkan daripada aku kena sakit. Okay, dah tahu dah. Oh, ini kalau dapat awal-awal sakit hati. But now, dengan item ni. Bestnya.
senang ni nak lawan dengan dia. So macam main-main dia. Terkejut aku. Kasih aku bilik-bilik senang macam ni. Okay, bounce, 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 tears, bounce. Ambil. Aku ambil dulu. Kalau ada item yang best, aku gunakan untuk duplicatekan item tu. Mana tahu ada sohat ke apa kan. Oh, okay, good. Dapat dua sohat. Aku macam senyap sikit pasal aku takut sebenarnya ni. Aku yakin dengan apa tu item aku, tapi aku tak yakin dengan dia. Pasal aku rasa macam still paper lagi. Seriously, satu tak kena. Okay. Dia macam aku boleh bunuh dia dengan satu hit lagi, tapi tu tak kena. So kita guna bom untuk dapatkan soul hunter dia. One more, one more, one more. Oh shit, tak dapat. Okay, Satan. Kita lawan dengan Satan. Yang first ni, dia ada 3 stage. Ini stage pertama dia. Stage kedua dia adalah ni. Aku dah ada shield up here, so aku tak kisah sangat. Aku dah ada silver case, so aku tak kisah. Yang third one ni susah sikit. Aku lawan dengan kaki dia. Kau nampak yang mata-mata tu kan, dia akan meletup tau kalau dia mati. So susah sikit. Tapi yes, I did it. Judas Tongue. Aku dah unlockkan lagi satu achievement. That was really hard. Okay, and that's all. Kita dah dapatkan clue kedua. Gambar siapa tu? Dan kita dah unlock Eden. Eh, wait, bukan. Ya, yeah, aku rasa Eden sebelum ni dah ada kan. Tak pasal lah. But yeah, aku dah unlockkan ending seterusnya. Ending 12. Skip terus ke ending 12 ke pasal aku. Apa kisah ending 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aku dah unlock ending 12. And item pun dah banyak juga yang aku dah unlock. So this is really good. This is really great. Lepas ni aku kecuba buat Waka Waka. Satu challenge game yang just for fun. Dua minggu kita buat apa tu, achievement hunting. Satu minggu kita cuba just main for fun. So itu nanti kita akan buat. And I will see you guys in the next episode, insyaAllah. Minggu lepas aku terlupa nak letak outro, so there you go. Kena nak tengok aku dah main balik League of Legends. So enjoy and Assalamualaikum.